Lihat ini guys, ini kayak gurita. Udah guys. Sorry, it's DJ. Sama saya yaitu Bapak Ode. Dan kami sekarang mau ya guys, Bung Nano. Halo guys. Ha, siap. Sama Bung Dirai. Ini untuk tempat persembunyian ikan, ya. Ikan lumba-lumba. Lihat ini. Untuk persiapan kasih turun rompon. Dan kita akan menggunakan kapal Incamina yang ada di Manokwari, Papua Barat. Ini dia talinya. Ini tali yang kami gunakan adalah sekitar 27 gulung atau 7 bola. Dan itu teman-teman kita yang lain guys. Dan ini untuk bagian rem 2 urat atau kembar 2. Ya, jangan kemana-mana guys, ikutin terus video saya. Dan yang baru mengenal video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Saksikan di like. Halo guys. Ini untuk rompon guys. Berkuluan. Ikat tali dulu. Bukan ini. Ya, dan ini sarungnya atau kagona. Tapi ada di kabule. Baru mau diikat ya. Atau dirangkai. Ya, guys. Oh, guys. Sudah tahu. Tangan full ini. Dan itu papi, saksikan. Saksikan papi. Ini cara ikat kembarnya ya, atau yang dua urat. Dan ini abang kita, Ami. Ini senior kita. Dan itu paman yang ganteng. Senior ganteng kali. Dan ini Bung Jais. Hai guys. Ini abang ini. Abang senior. Baru pulang dari Morantau, Malaysia. Pemain band. Cara ikat agar tidak gampang putus. Ini cara ikat rompon ya. Saksikan itu dia guys. Oke, mantap. Dan saksikan yang ini lagi. Ini bukan agar-agar. Sajit. Saksikan kita punya Bapak Ode yang satu ini. Lihat cara-cara. Woi, bukan cuma kamu kena ya. Gak tertanya tali. Tak ada fishing. Gak gini. Lihat ini orang Serwi. Saksikan ini asli Serwi. Itu lagi. Kisah kita mau masuk lagi. Kuruh kita. Mau main kawan yang kumpul. Ini cara-cara ikat tali yang dua urat untuk rompon ya. Dan ya mantap. Oke, ini paling kuat ini. Dan ini dia punya kagona guys. Saksikan terus video ini. Tapi yang pegang kita ganda begini sambil buka.
sambil ngopi. Mana baju pagi diri itu mengatai. Ini panjang sekali guys. Sana. Hei. Ini kami kerja rompon di bagian Arfai, yaitu di kompleks TNI. Pengalaman kulit. Tapi ada itu teh. Tidak ada gas. Pijat sama. Oke, sudah selesai yang ini, tinggal dia punya kaguna lagi guys. Kita ikat dia punya sarung dulu. Ya, kita bertanya dulu. Ini ini untuk dibikin bagaimana ya? Tidak bisa bawa ikat fotografi apa pun. Ini sudahnya. Dan dua. Ini kan ada sesi bungkus ya. Sekarang lanjut lagi dengan pembungkusan tadi, yaitu pasang guna-guna. Dia guys, talinya kami bungkus lagi dengan kaguna ini atau jaring. Ini pakai nilon ya, pakai tali pancing. Lihat ini. Ini dia guys, saksikan ini. Abang kita yang satu ini, follow ini ya. Inilah cara-cara bungkuskan sarungnya atau jaringnya di tali, supaya tidak gampang putus atau di kena nilon ya. Tali, soalnya ini tali bukan tali segul, tali rafia yang kita gunakan. Dan saksikan ini papi, dia profesional bagian ikat-ikat ini, pembungkusannya ini atau jaring. Udah guys, masukkan ke dalam. Dan itu abang-abang kita yang mau ke Kota Wasior atau Kabupaten Mundama, yaitu Wasior. Dan itu kapalnya. Nah, abang-abang kita yang dari Pertopan guys. Siapa nama? What is your name? What is your name? Begini caranya mengikat. Iya. Di anu baru di tarik begini. Tarik diputar. Putar di mana guys? Putar di bagian laut. Baru dikasih masuk di sini. Ya, ini saksikan Bapak Ode yang satu. Baru kasih masuk di lubangnya, baru tarik di sini. Oke, okay, dasi span, mantap. Apa pegau? Jangan lupa like. Ya, lanjut lagi guys. Dan ini hujan. Biar hujan ini malas tahu ini, karena sudah di sudah tolak. Dan ini Bung Nano yang eksekusi layar kemarin guys. Halo guys. Ini Ilun. Halo guys.
semua pemain. Pemain tuna. Ya, pemain tuna semua, profesional. Pemain cing tuna di Papua Barat, yaitu Kota Manokwari. Dan ini abang kita yang satu lanca. Oke guys. Sekarang sudah selesai pembungkusan jaringnya, tinggal pemasangan dia punya tali rafia atau dia punya rambu-rambu guys. Dan ini dia tali rafianya. Lihat itu cara bikinnya, cara buatnya ya, bukan bikinnya tapi buatnya. Filek ya gitu ya. Lu kamera ya tiba lu. Mau artis tiba au. Ya sekarang giliran pasang dia punya ini. Coba kasih kakonnya satu mari. Dia punya gurita ini guys. Lihat. Kayak gurita dia bentuk. Ini untuk tempat persembunyian ikan big tuna atau baby tuna. Dan minta gagi dia bukan celo gagi di foto. Apakah aku nunggu? Mau kan tarakan aku. Saksikan ini Bapak Ode guys. Standar mudah. Oh, di mau ini mieno. Sudah, ya oke guys, sekarang sudah selesai kami kerja dia punya taraf ya atau dia punya rambu-rambu. Dan tinggal tunggu buat jangkar lagi guys. Dan lihat ini. Sekarang tinggal siap-siap lagi mau bikin jangkar atau mocor dia punya jangkar besok. Ya. Lihat itu guys. Ini mau dibawa di kapal ya. Kasih turun di kapal sana. Ada kapalnya. Ini kapal ini. Incamina. Itu namanya Incamina. Kalau artinya itu mina itu bahasa butuhnya adalah tidak. Lain aku. Lihat ini guys, ini kayak gurita. Dia guys, saksikan abang kita yang satu itu lagi atur tali di perahu mau dibawa di kapal sana. Ya, yang baru mengenal channel ini silakan tekan tombol like dan komen atau share dan subscribe nya guys. Dan itu abang kita lancar. Sekarang tinggal tunggu turunnya lagi di laut sana atau di perairan Saukorem, yaitu Papua Barat, Manokwari. Oke guys, saksikan terus video saya. Dan supaya tidak ketinggalan dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan hidupkan tombol notifikasinya guys, agar tidak ketinggalan dengan video-video yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan atau diberi rezeki. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Sabang sampai Merauke. Konco dari